Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih bersama channel saya Suhadi Sukling Bro. Kali ini saya sedang memperbaiki TV Sub Expression ya ini ya. TV Sub ini kerusakannya adalah rolling ke atas. Jadi ada gambar, tapi gambarnya itu naik ke atas rolling. Kalau dulu itu seperti keyhole itu ya, kalau TV zaman dulu. Ini ya saya coba dulu. Bagaimana cara untuk memperbaiki? Simak terus video saya dan jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Ini gambarnya itu terus naik ke atas rolling. Kalau dulu di TV hitam putih itu V-hole. V-hole-nya bermasalah. Kayak gini ya, teman-teman. Gambarnya rolling ke atas. Bagaimana cara untuk memperbaiki? Simak terus video saya ini. Biar teman-teman bisa memperbaiki sendiri di rumah apabila mempunyai TV seperti ini. Ya, kita cek dulu bagaimana yang harus diganti. Yang pertama kita lakukan adalah menyolder ulang dulu. Bagian vital-vital itu kita solder, bagian yang penting-penting kita solder dulu. Dan kita cek tegangnya. Ya, soldernya sudah disolder kembali. Sekarang kita akan memperbaiki yang itu ya, rolling, yang bisa membuat TV ini rolling. Sesuai dengan pengalaman saya, kalau TV rolling ini kita akan mengganti dua elko ya. Ini ya saya kasih tanda ini, dua elko ini dengan nilai 10 mikro dan 1 mikro. Kita akan mengganti dua elko ini sesuai dengan pengalaman yang kemarin. Kita cari di skema ya, bagian-bagian mana ini. Ini di bagian C434 dan C825. Yang 434 itu nilainya 10 mikro dan yang 825 itu nilainya 1 mikro. Kita akan mengganti bagian ini. Semoga saja setelah pergantian ini TV berhasil kembali yaitu gambar normal. Ya, saya sudah copot ini di bagian 825 dan 434. Saya lepas elko-nya dan saya akan ganti dengan elko yang baru. Ini ya elko-nya sudah saya lepas. Ini elko yang bagian 10 mikro retak ini. Kulitnya terkelupas. Ini yang mengakibatkan gambar rolling ke atas. Mumpung saya tidak mempunyai elko yang baru, saya akan copotkan, saya akan lepaskan dari elko TV bekas ini ya, TV mesin bekas ini, tapi elkonya masih bagus semua nih. Saya akan
Ini ya, saya akan lepaskan dan saya akan kasihkan ke mesin sap ini. Oke ya teman-teman, saya akan sorder. Ini ya, 1 mikro. Dan yang satunya 10 mikro. Oke, sudah saya pasang untuk menyikat waktu. Ya, 2 elko sudah saya pasang. Sekarang kita akan mencoba TV ini, semoga saja berhasil ya teman-teman. Kita pasang antena. Oke ya, kita coba. Kita lihat ya teman-teman, ini ya hasilnya sempurna. TV tidak rolling lagi, gambarnya tidak naik ke atas. Begitu ya teman-teman, apabila mempunyai TV sub expression dengan kerusakan gambar rolling ke atas, ganti saja 2 elko ini dengan nilai 10 mikro dan 1 mikro di bagian C434 dan C825. Oke ya teman-teman, sudah berhasil. Sekarang saya akan merapikan mesin ini. Oke, saya sudah rapikan mesinnya. Kita coba lagi. Ini ya teman-teman, TV-nya sudah beres, sudah jadi. Nunggu orangnya yang mau ambil TV-nya. Ini ya teman-teman, dengan mengganti 2 elko ini, maka TV kembali normal. Jadi apabila teman-teman mempunyai masalah seperti saya, bisa dicoba. Ini berhasil ya teman-teman. Begitu ya teman-teman, semoga tutorial saya ini bermanfaat dan bisa ketemu lagi di lain konten selanjutnya, tentunya masih bersama channel saya Suhadi Sugleng Bro. Begitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.